aku lagi lihat orang mau bikin rumah dari tembok tuh. Aku mau mandarin deh. Ada singkongnya, singkongnya dapat nyabut tadi pagi. Ini di sini nih. Tadi sini. Tadi pagi ngambil singkong buat orang kerja. Aku duduk di sini kan di belakang rumah. Lihat udah ini jam 2-an. Di sini nih guys. Ini duduk di sini. Di sininya dibikin, mau dibikin rumah untuk dijual. Yang depannya mau dikasih pelang dijual. Nanti akunya pindah di sini guys. Pindah di belakang dengan model rumah yang baru. Sirkulasi udaranya lebih banyak. Nah, ini pohon singkongnya tuh sampai tinggi berapa meter ya? 3 meter setengah kayaknya sih, guys. 4 meter. Nyabutnya susah, guys. Jeruk. Ini singkongnya enak guys. Ini tuh orang kerjanya, orang kerja handal guys. Ini kalau tidak lagi kerja di sini, mereka pada punya borongan sendiri. Kalau orang kerja di sini tuh udah pasti orang pekerjanya bagus, kualitasnya insya Allah bagus. Karena ini bosnya rewel. Nah, ini spiteng yang udah dipersiapkan untuk kapling yang di sini untuk perumahan yang selanjutnya. Nih, spitengnya begini tuh. Spitengnya juga udah kokoh. Ini udah 2. Berikut yang di sini juga sama. Itu di tempat bunga-bunga itu spitingnya sama kayak gini. Jadi dia udah punya pembuangan sendiri-sendiri. Dan pakainya hebel. Nih strukturnya kayak gini. Guys, untuk hari ini berdirinya sampai di sini. Ini untuk orang kerja tadi 4 orang. Satu hari sudah berdiri seperti ini.
orang kerjanya udah pada pulang. Ini lagi bikin ini guys, untuk tiang di SMA Sumber, untuk tiang sekolah. Dewan. Nanti kita sambung kalau sudah selesai rumahnya. Nah, ini untuk depan. Ini ruang tamu. Ini teras. Ini buat apa? Apa ya namanya tuh? Buat tanamannya segini. Ini buat ruang tamunya. Ini carportnya. Ini teras. Ini ruang tamu. Nah, ini ke daerah langsung ke tengah, yaitu ini buat dapur. Ini cuman di antara depan ruang tamu sama ruang tengah atau dapur, disekatnya begini begini doang. Ini untuk jarak ininya lumayan besar, jadi kelihatannya besar. Ini untuk dapur, dan ini untuk tempat jemuran. Ini nantinya area terbuka guys. Ini di sini tuh untuk area terbuka, jadi sirkulasi udaranya bagus masuknya. Nanti di sininya dikasih kawat-kawat gitu untuk pengamanannya. Nah, ini untuk kamar kedua. Kamarnya ada dua. Ini kamar kedua, nanti pintunya ke sini, ke ruang terbuka. Di sini dapur. Ini kamar utama, pintunya ke sini. Kok dapur, ini bak mandi, baknya satu, kamarnya dua. Nanti kalau udah jadinya kita review ulang. Yaudah guys, thanks. Jangan lupa subscribe Natura Kece, like, comment, and share. Terima kasih, dadah, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh guys, lagi nyetak ini. Oh, nanti jadinya kayak gini guys. Jadinya ini lagi begini-gini.